Nah, atasnya ditutup pakai plastik, plastik kresek ya, kresek sisa. Kresek tebal, ini agak tebal ya. Enggak ngaruh sih, tipis bisa tebal bisa terserah. Tapi kalau tebal lebih baik ya, Pak. Yang penting bisa kedap udara. Nah, yang penting kedap udara, berarti jangan bolong ya. Dapet. Ini fungsinya apa sih plastik? Kedap udara. Kedap udara supaya oksigennya enggak keluar. Karbon dioksidanya. Ini cara ngisinya muntuk-muntuk enggak apa-apa ya, ditetel. Memang harus padat. Harus padat. Supaya menghemat tempat. Bukan menghemat tempat, memang bukan kedap udara kan harus padat. Oh, supaya kedap udara. Ditutup ya. Itu padat. Ditutup itu rapet ya, pas. Udah penuh banget itu ya, tapi masih tetap di ini, tambahin terus ya, masih ember di belas orang lagi. Aku kan di foto ramana kemarin. Iya. Cara proses bahan-bahan apa, Pak? Silase. Nah, ini adalah yang sudah kering ya, sudah mau habis nih, tinggal sedikit. Jadi kasihkan setiap hari sih ke embernya. Baunya kayak tamen. Kayak ini apa ya, tamen bahasa Indonesia, jerami. Nah, caranya rumputnya dicampur sama, disimpen, dicampur sama garam. Ini garam nih, nanti toples ini garam. Kenapa ditoples? Karena disimpen, kalau di plastik banyak berair. Tuh, pakai garam secukupnya. Garamnya apa, Pak? Garam biasa, garam kros, garam krosok, garam komboran. Bukan yang garam buat masak ya. Buat masak bisa kalau pakai garam buat masak. Pakai garam biasa bisa, cuman kalau untuk pembuatan ini mahal ya. Ketemunya mahal. Jadi pakainya yang garam krosok temur. Kurang ekonomis lah ini. Kurang ekonomis. Jadi yang plastik. Plastik buat nutup. Oke. Nah, atasnya ditutup pakai plastik. Plastik kresek ya, kresek sisa. Kresek tebal, ini agak tebal ya. Enggak ngaruh sih, tipis bisa tebal bisa terserah. Tapi kalau tebal lebih baik ya, Pak. Yang penting bisa kedap udara. Nah, yang penting kedap udara, berarti jangan bolong ya. Dapet. Ini fungsinya apa sih plastik? Kedap udara. Kedap udara. Supaya oksigennya enggak keluar, karbon dioksidanya. Ini cara ngisinya muntuk-muntuk enggak apa-apa ya, ditetel. Memang harus padat. Harus padat. Supaya menghemat tempat. Bukan menghemat tempat, memang bukan kedap udara kan harus padat. Oh, supaya kedap udara. Ditutup ya. Itu padat. Apa? Ditutup itu rapet ya, pas. Udah penuh banget itu ya, tapi masih tetap di ini, tambahin terus ya, masih ember di belas orang lagi. Ya janganlah, itu merusak embernya mama. Nah, itu kalau sudah kira-kira sudah banyak ya, sudah kesel, sudah penuh, tutup sama plastik. Nah, atasnya dikasih garam lagi.
garamnya takarannya secukupnya saja. Kalau misalkan garamnya banyak sih malah tambah enak ya, asin sih makin kambing. Makin banyak garamnya makin bagus, kambing suka asin sih. Tapi kalau ini ya cukupnya aja biar toksin-toksin juga. Racun-racun. Gunanya garam itu buat menetralisir toksin-toksin, kuman, cacing. Kan nanti mati kalau misalnya ada bibit-bibit telur-telur yang belum menetas, cacing yang nempel di itu, misalnya tanah yang ikut ini di akarnya ya, itu mati. Si sebelum di ini juga harus dipastikan bersih ya rumputnya ya, nggak ada tanah-tanahnya yang nempel nih. Kayak ini ada akarnya tapi udah nggak ada tanahnya, udah bersih. Kalau ada tanahnya ya harus dibersihkan dulu, dipapral dulu ya. Ya udah selesai, udah ditutup, tinggal disimpan saja, diikat biar enggak ini ya kebuka sendiri, takutnya kan belum waktunya dibuka udah kebuka kan nanti gagal. Nanti baunya enggak enak, busuk, seperti busuk nyengat. Nah kalau yang jadi ini kan seperti ini kan baunya ini kecut gimana ya, semanger, enggak bau busuk, kecut. Kayak jerami lah, yang tahu jerami itu. Cara mengikatnya supaya kencang ya, pakai tali apapun bisa, terserah ya. Tapi ini direkomendasikan sih pakai karet ya, biar kenceng seret, biar enggak mudah copot ya. Maaf lah, ini bahasa Indonesianya masih maklum pong deso. Diikat seret.